Yang bagi ongkos dong. Enggak ada. Ya iyalah. Welcome to my channel and welcome to my vlog. Balik lagi cuy, gue gak tahu ini vlog gue yang keberapa ya. Mungkin nextnya nanti gue akan kasih kali ya, vlog berapa gitu kan. Atau gue kasih sekalian gitu namanya apa vlog gitu kan, asik ya. Dan ya gue lagi di jalan, barusan selesai kerja. Dan lo inget gak sih, gue pernah, apa di video gue sebelumnya, gue pernah bikin misi gitu nyari coffee shop yang kira-kira tenang gitu. Dan gue baru dapat satu ya kan. Sepertinya hari ini gue mau cari lagi deh. Cuma gue gak tau kemana. Ya mungkin daerah dekat-dekat rumah aja. Karena sekarang kan gue dari Kalimalang. Sedikit lagi sampai rumah. Ngeduh dulu sebentar, abis itu kita langsung cabut kali ya. Alright guys, saat ini gue lagi ada di salah satu coffee shop. Otomo Coffee namanya. Namanya toko Tomo Coffee, dia ada di Kalimalang. Tadinya gue mau ke salah satu coffee shop yang udah sempet gue pilih di Instagram untuk gue, ya untuk gue tes lah ya, apakah di coffee shop itu oke atau enggak, atau tenang atau enggak gitu kan, sesuai dengan misi gue ya, di video sebelumnya. Secara lokasi dan tempatnya gue jujur suka, tapi coffee shopnya terlalu kecil ya. Di coffee shop itu terlalu kecil sehingga mejanya juga sedikit. Dan pas gue datang ke sana, dia ada waiting list gitu. Terus gue nunggu lama, ternyata masih belum ya apa? Belum banyak yang beranjak juga. Jadinya ya udah, gue memutuskan untuk cabut. Dan mungkin di next video gue akan review coffee shop itu karena gue suka banget sama lokasinya, sama desain tempatnya juga gue suka banget. Ya, akhirnya gue memilih untuk di Tomo Coffee ini karena ada beberapa kerjaan yang memang harus gue kerjain. Dan ya, begitulah. Dan akhirnya gue mendarat di Tomo Coffee Kalimalang. Ini cabang yang ke-21. Dia tuh franchise coffee shop gitu ya. Baru, tadi sih gue tanya baru sebulanan gitu ya. Jadi dia ada dua lantai, tapi lantai duanya memang belum aktif. Lalu ya begitulah proses membuat konten gitu ya. Terkadang sesuai dengan ekspektasi dan terkadang ya gak sesuai dengan ekspektasi kayak gue hari ini gitu. Dan mungkin gue datang ke sana lebih pagi lagi supaya gua bisa dapat tempat gitu. Karena gua suka banget sama lokasi dan desain tempatnya gitu. By the way, buat teman-teman di wilayah Kalimalang, lu bisa datang ke Tomo Coffee kalau lu mau cari tempat untuk nongkrong-nongkrong. Karena di sini juga menunya bukan cuma kopi doang. Jadi ada minuman-minuman non-kopi sama ada cemilan-cemilannya juga. Oke kok, dan mumpung masih promo kayaknya, jadi masih murah gitu. Masih di Tomo Coffee, masih banyak kerjaan. Mungkin sebentar lagi gua cabut. Oke, sudah lumayan malam cuy. Kayaknya gue memang harus cabut.
Dan ya sekali lagi gue kasih tahu ke kalian, memang proses untuk pengambilan atau menemukan konten itu terkadang mudah, terkadang sangat sulit gitu kan. Seperti yang terjadi sama gue hari ini, dan memang sudah takdirnya kali ya. Jadi gue datang ke Tomo Coffee yang tadinya cuma buat ya kerja sedikit, akhirnya gue sampai ngobrol sama ownernya. Ternyata Tomo Coffee yang ada di Kalimalang ini adalah cabang ke-21, yang mana konsep dari Tomo Coffee dan coffee shop yang lainnya ini berbeda. Kenapa? Karena yang punya orang desain interior, cuy. Jadi ruangan yang lagi gue tempatin sekarang ini adalah ruangan untuk showroom interiornya beliau digabung sama coffee shop. Jadi nanti memang konsepnya sangat berbeda dari yang lain ya. Dan di sini ntar nih coming soon mungkin ya, mereka akan bikin tempat duduk juga di atas ini, di balkon-balkon ini. Oke. Cabut dulu guys. Comment, subscribe, di like, di share, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.